Halo rekan-rekan semua, selamat bergabung di Akolife Webinars bersama saya Sahwa Harja Islami. Hari ini sudah hadir nih bersama saya dan bersama kita semua, Ibu Pelangi Putri, selaku narasumber yang selama ini berprofesi sebagai praktisi di bidang learning and development, yang hari ini akan memfasilitatori kita untuk mengulik-ngulik dan sharing lebih dalam nih terkait tema kita, yaitu Wise Critical Thinking Valuable in Workplace. Oke deh. Mungkin dalam pekerjaan, kita selalu ditantang untuk terus berpikir kritis, terutama dalam memecahkan masalah dan membangun strategi. Seorang profesional yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik akan dapat melaporkan masalah beserta alternatif-alternatif penyelesaiannya. Untuk itu, langsung aja kita sapa di sini. Halo Ibu Pelangi, selamat malam. Gimana nih Bu kabarnya? Halo Mbak Sahwa, malam. Baik Mbak, apa kabar Mbak Sahwa? Baik juga nih Bu. Tetap semangat ya Bu, walaupun webinar kali ini dilaksanakan malam hari. Iya, semangat dong ya Mbak. Malam-malam ya, biar sambil nemenin macet-macet pulang kantor. Oke, siap. Tadi juga ada yang lagi di perjalanan Ibu, mungkin kita sambil nemenin ya. Oke deh, terima kasih kepada Ibu Pelangi yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan berbagi bersama rekan-rekan profesional selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, gimana nih Bu? Udah ready kan Bu untuk membawakan sesi malam ini? Oke. Oke deh. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai webinar hari ini dengan tema Wise Critical Thinking Valuable in the Workplace yang akan difasilitasi langsung oleh Ibu Pelangi Putri. Silakan Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sahwa. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Tadi Mbak Sahwa sebutin banyak banget ya, kayaknya mungkin sama-sama praktisi atau mungkin teman-teman rekan-rekan yang mungkin beda-beda bidang tapi mungkin sudah bertahun-tahun di bidangnya masing-masing. Salam kenal semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan sharing mengenai why critical thinking is valuable in the workplace. Benernya ini lebih pengen ke apa ya, sharing aja mungkin mengenai pengalaman yang selama ini saya punya, yang saya dapetin dari beberapa kali saya mungkin pernah pindah-pindah company, dan menurut saya ketika kita memang bisa berpikir kritis, itu emang benar-benar bisa kepake banget sih. Nah, mungkin di sesi kali ini, karena memang kita lebih ke sharing, terus juga ini hari Jumat malam, biasanya kalau hari Jumat kan lebih agak santai menuju weekend, jadi pengennya sih sebenarnya santai aja. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, nanti mungkin boleh dibantu sama Mbak Sahwa ya, diketik di kolom chat, atau kalau misalkan ada yang mau sharing juga, mau nambahkan, boleh banget, silahkan. Jadi saya selalu senang banget sih ketika lagi nyampein materi, terus justru lebih banyak yang diskusi, karena biasanya kalau makin banyak yang diskusiin, makin kaya nih yang kita dapetin dari sesi ini. Semoga sesi webinar online kali ini, yang pertama kali dilakukan malam-malam ya Mbak Sahwa, bermanfaat ya sharingnya. Oke, saya akan mulai. Kenapa sih kita mau bahas mengenai critical thinking? Kenapa ini sangat valuable gitu di tempat kerja? Nah, kalau misalkan kita apa ya ngomongin critical thinking, pengen nanya dulu deh ke rekan-rekan yang ada di sini, kira-kira kalau dengar kata-kata critical thinking tuh apa sih yang ada di pikiran rekan-rekan semua? Kayak dengan critical thinking tuh apa gitu artinya? Boleh mungkin bantu nulis di kolom chat. Oke, mungkin ini bagi rekan-rekan sekalian yang punya pengalaman atau punya insight lain ya Bu, boleh langsung aja Mbak. Oke, diketikkan di kolom chat ya rekan-rekan. Kalau Mbak Sahwa sendiri, kira-kira pertama kali dengar critical thinking tuh apa yang ada di apa yang Mbak Sahwa pikirin mengenai critical thinking? Oke, critical thinking itu kan berpikir kritis ya Bu. Mungkin dalam melakukan suatu tindakan itu kita nggak boleh langsung itu kali ya Bu, nggak boleh langsung gegabah
harus segala sesuatunya dipikirkan gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa seperti saya nih, kadang-kadang suka takut nih Bu untuk mengutarakan pikiran kritis gitu. Karena takut kayak, oh ini benar nggak ya gitu, atau mungkin bisa nggak ya gitu ya. Oke. Yes, ada beberapa mungkin sebenarnya critical thinking ini biasanya datang dari apa orang-orang yang memang sebenarnya kreatif sih, karena dia biasanya bisa melihat masalah atau sesuatu dari sudut pandang yang lain gitu dari yang biasanya. Karena kreatifnya dan karena ditambah mungkin banyak pengetahuan-pengetahuan lain akhirnya jadi kritis. Cuman di sini sebenarnya yang dimaksud critical thinking nggak cuman kritis-kritisnya aja, tapi kita pengen juga critical thinking yang valuable itu yang memang solutif juga gitu, bisa ngasih ide-ide baru. Nah, jadi saya langsung oke, kata Pak Jeffrey menilai secara keseluruhan. Yes, benar juga Pak, benar. Jadi ketika kita bisa berpikir kritis, kita nggak cuma nilai sesuatu hal dari satu sisi juga. Nah, makanya kalau misalkan kita ngebahas critical thinking itu biasanya agak nyerempet-nyerempet sama creative thinking gitu ya. Jadi seperti creative critical thinking gitu. Nah, saya bahas di awal dulu mungkin kita bahas lebih ke kreatif kali ya, karena biasanya orang yang kreatif itu orang yang kritis itu biasanya sebenarnya kreatif gitu. Nah, berpikir kreatif tuh apa sih? Berpikir kreatif tuh dia mampu memikirkan sesuatu secara luas, bisa melihat dari berbagai macam sisi, bahkan mungkin dari sisi yang orang lain nggak kepikiran gitu, di luar kebiasaan gitu. Jadi bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya orang-orang kreatif itu berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan ada masalah, oh oke, ini gimana ya caranya? Jadi langsung gimana caranya, gimana solusinya, gimana ya supaya lebih mudah gitu, gimana ya supaya lebih efisien, gimana ya supaya lebih cepat gitu. Jadi karena banyak gimana-gimananya, makanya akhirnya lebih detail juga mikir untuk hal-hal yang kayak kalau misalkan kita kasih satu kasus gitu ya, kayak satu masalah, mereka tuh nggak cuman oh ya udah ada masalah itu selesai dengan ini, tapi biasanya juga banyak tuh alternatif-alternatif pilihan. Nanti mungkin kita bahas di slide selanjutnya. Nah, berpikir kreatif itu bisa ngelihat masalah dari berbagai macam sisi. Berpikir secara luas tadi ya, kata Pak Jeffrey. Nah, terus kalau misalkan orang bilang out of the box, apa sih out of the box gitu? Jadi kita kan hidup di dalam box gitu ya. Orang yang kreatif itu kadang bisa melihat masalah yang nggak bisa orang lain lihat. Jadi biasanya akan hadir solusi-solusi baru atau ide-ide baru gitu, atau hadir solusi gitu. Jadi biasanya orang kreatif ini hadirnya dia memikirkan banyak hal untuk menjadikan satu ide baru atau menjadikan satu solusi. Nah, kenapa akhirnya berpikir kreatif ini penting gitu buat di dunia kerja? Karena pertama, ketika kita punya tim yang bisa berpikir kreatif, itu yang pertama, mereka bisa menciptakan produk yang lebih unggul. Karena nggak akan cepat puas pasti orangnya. Pasti kayak, oh oke, produk kita udah kayak gini, kompetitor kita kayak gimana nih, gitu. Terus konsumen kita butuh apa ya, gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kepalanya, akhirnya muncul ide-ide baru, ya akhirnya bisa menciptakan satu produk baru yang bahkan bisa lebih unggul dari kompetitor. Lalu, kedua, bisa nge-handle berbagai macam situasi. Jadi, kalau mungkin bahasa sekarangnya agile gitu ya, adaptif. Jadi, ketika dihadapkan dengan satu situasi, dia tuh bisa melihat dari berbagai macam sisi gitu loh. Oh oke, ini situasi kenapa nih? Oke, kalau dari sisi pekerjaan sih harus merespon seperti apa? Atau kalau misalkan dari sisi personalnya seperti apa? Terus, oke, masalah ini hadir karena kenapa ya gitu. Jadi lebih bisa terbuka berpikirannya, terus lebih bisa adaptif juga, karena apalagi di suasana sekarang yang kayak kemarin di COVID mungkin kita banyak belajar ya, semua orang akhirnya beradaptasi gitu.
orangnya nggak bisa kita kaku kerja sama satu aturan aja gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Nah, orang yang berpikir kreatif ini karena sering emang nanya-nanya, sering ngegali lebih dalam, akhirnya mereka udah siap nih sama kejadian-kejadian yang ada gitu. Jadi akhirnya bisa menghandle dengan baik. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan optimis. Karena ketika ada satu masalah, mereka bisa ngelihat dari sudut pandang lain, akhirnya mereka bisa nemu solusi dari setiap masalah yang ada. Jadi ketika udah punya solusi, akhirnya yang namanya kendala atau hambatan dianggapnya jadi tantangan aja gitu. Akhirnya mereka bisa lebih optimis dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam menghadapi kendala-kendala kerja gitu, tekanan-tekanan kerja, akhirnya mereka bisa lebih optimis karena mereka punya solusi dari masalah-masalah sekecil mungkin, nggak cuma masalah-masalah besar aja. Nah, terus yang paling penting adalah ketika mereka sudah optimis, biasanya mereka juga bisa menyebarkan si semangat optimisnya itu ke timnya minimal gitu. Jadi akhirnya bisa memotivasi orang, dan akhirnya bisa mengembangkan kemampuan analisa dari semua anggota timnya gitu. Kalau misalkan ada satu orang yang berpikir kreatif, mau-mau temennya nanti akan ikutan. Jadi semangat, oh iya nih, oh dia punya ide baru. Terus akhirnya yang lain ikutan, gabung, bikin satu proyek. Akhirnya yang lain juga akhirnya bisa keasah gitu. Jadi sebenarnya kreativitas ini bisa diasah dan sebenarnya bisa ditularin juga. Nah, lalu kalau misalkan kita bicara kreatif, kalau balik lagi ke tema kita adalah critical thinking gitu ya. Jadi kalau menurut saya kreatif, kreatif critical thinking ini, kalau cuma critical thinking aja kan kita mikir, oh iya udah kita berpikir kritis, menyeluruh, mendalam, secara detail, penuh data-data. Tapi kalau misalkan dipikirin secara mendalam, penuh data-data, terus nggak punya ide untuk ngasih solusinya, juga kayak akhirnya menjadi sesuatu yang kurang lengkap. Kalau misalkan bisa lengkap adalah ketika bisa kita bisa berpikir critical thinking secara kreatif gitu. Kalau kita bahas satu-satu gitu ya. Pertama kreatif ya. Kreatif tuh apa sih? Ya ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. Biasanya kemampuan ini suka datang akibat keterbatasan atau memang kadang ada orang yang memang bakatnya seneng aja gitu. Nyari-nyari masalah terus seneng emang bikin solusi gitu. Dan memang si kreatif ini harus muncul ketika ada masalahnya terus bikin sesuatu yang baru, atau kayak ada kurangnya apa bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi sebenarnya kreatif ini sesuatu yang bisa diasah sih. Lalu critical, kalau kita ngomongin critical ini apa ya, orang kritis itu biasanya kan selalu mempertanyakan sesuatu terus kasih biasanya detail dan mendalam gitu, ngasih penilaian yang benar-benar detail gitu. Nah, kalau berpikir thinking ini adalah satu proses bertindak berdasarkan kecerdasannya. Jadi intinya kalau kreatif critical thinking itu ketika seseorang bisa menganalisa sesuatu sehingga bisa menyelesaikan masalahnya dengan kreatif. Jadi dari hasil analisa yang sangat detail, sangat mendalam itu, sangat menyeluruh itu, sehingga akhirnya akan hadir inovasi-inovasi dan ide-ide baru. Harapannya bisa seperti itu. Makanya kenapa si kreatif critical thinking ini sangat diperlukan gitu di pekerjaan, apalagi di zaman-zaman sekarang yang kayak kita nggak tahu nih ke depan kita akan hadapi apa, kita nggak tahu nih kompetitor kita sudah sampai sejauh apa gitu. Jadi kita memang perlu banget orang-orang yang bisa berpikir critical thinking tapi dengan kreatif juga. Nah, seperti kita tahu, yang biasanya kreatif itu hadir karena ada problem-problem yang ada. Cuman, problem itu memang pasti ada, ya nggak sih? Ketika kita kerja, kayak personal kita, pasti kita punya masalah. Atau dari timnya, gitu ya, ada masalah. Atau dari operasionalnya, atau dari bisnisnya. Ini semua kayak kalau misalkan bisa disummary-in gitu ya, mungkin karena ada masalah-masalah ini, sehingga tim kita itu bisa menganalisa situasi yang ada, lalu bisa menyelesaikan masalahnya, dan memberikan solusi
terhadap masalah tersebut gitu. Dengan ide-ide baru mau dia harus kreatif mencari solusi gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sebenarnya masalah-masalahnya sudah ada gitu, cuma tinggal gimana cara menganalisanya dan bisa menyelesaikannya dengan kreatif seperti itu. Oke. Nah, kalau dari saya, kebayangnya ya, biasanya ya, gimana cara nyelesain masalah dengan kreatif sih? Gimana sih si kreatif critical thinking ini bisa ngebantu kita menyelesaikan masalah? Nah, yang pertama, sebenarnya saya ngebagi jadi 3 step. Yang pertama, problem finding. Kita harus tahu dulu sih problemnya apa. Tulisin semua masalah yang ditemuin, kelompokin ulang masalah-masalah yang terjadi atau ditemu atau ketemu, terus ya diurutin prioritasnya. Jadi kayak kalau saya biasanya di training, kalau tim L&D itu kan biasanya memang kerjanya kadang cari-cari aja nih masalahnya apa, bukan cari-cari masalah sih, karena biasanya kan ketika kita kita membuat satu kelas gitu ya, atau kita ngisi training, harapannya adalah akan relate dengan operasional dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu dari sisi knowledge-nya. Nah, ketika kita nggak tahu masalahnya apa, terus kayak kita bikin materi aja, kadang kurangnya di situ. Jadi, oh iya, sebenarnya materi ini cuma okay, nice to know aja gitu, tapi nggak sampai menjadi solusi di operasional. Tapi itu sebenarnya bisa balik lagi tergantung kebutuhan. Tapi biasanya kalau di company saya yang sekarang, kebetulan memang trainingnya under operasional. Kalau biasanya kan kalau training di HR atau berdiri sendiri gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang sekarang, kebetulan saya di F&B, itu under operasional. Dan masalahnya banyak banget gitu. Jadi, justru creative critical thinking ini penting banget sih untuk orang-orang yang ada di tim saya gitu. Karena mereka perlu untuk mencari tahu pertama masalahnya apa. Jadi kalau ketika kita mau bikin satu training, kita akan melakukan apa ya, training needs analysis gitu ya, TNA. Nah, di situ kita cari tahu dulu problem-problem apa sih, what issue di operasional tuh apa sih, ini yang lagi ada masalah apa, sehingga kalau misalkan nanti kita bikin training, let's say untuk supervisor level gitu ya, mereka sebenarnya lagi butuh apa sih gitu. Jadi satu materi akhirnya dikemas lebih relate dengan kebutuhan mereka, sampai akhirnya mereka juga lebih senang. Cuman karena masalahnya di operasional itu kan kadang masalahnya itu banyak. Atau kalau nggak di perusahaan kita kan masalahnya itu banyak ya. Jadi tergantung tujuannya nih. Intinya cari tahu dulu sih masalahnya. Gimana caranya bisa turun ke lapangan, bisa mungkin diskusi, bisa FGD, bisa macam-macam. Atau mungkin kalau misalkan saya F&B, kita biasa ada namanya kayak semacam mystery customer gitu. Kita turun sendiri, kita lihat apakah memang si operasionalnya ini sudah benar-benar diterapkan gitu ya. Sudah menerapkan SOP dengan benar gitu. Nah, dari masalah-masalah yang ada, masalahnya ini kan akan banyak banget gitu ya. Setelah ditulis, setelah di-list tuh akan banyak banget. Dikelompokin sih, kira-kira ini yang memang bisa selesai, yang harus selesai dalam waktu dekat tuh yang mana gitu, diurutin prioritasnya. Ketika udah ketemu masalahnya, dikelompokin jadi masalah-masalah besar yang mungkin bisa jadi punya solusi yang sama, atau mungkin punya akar masalah yang sebenarnya mirip-mirip nih, kayaknya nih akar masalahnya sama nih, masalahnya jadi ini gitu. Kita urutin prioritasnya, lalu step selanjutnya di idea finding. Yang pertama problem finding, yang kedua idea finding gitu. Ketika kita mau nemuin ide, ide itu nggak tiba-tiba muncul ketika ngelihat satu masalah, wah ini bikin gini aja gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu kan, kita harus identifikasi dulu nih masalahnya apa secara mendalam gitu ya. Dicari dulu nih akar masalahnya apa. Terus akhirnya oke, kalau masalahnya kayak gini, kira-kira solusinya apa ya gitu. Diidentifikasi dulu nih, dikelompokin dulu nih masalahnya. Terus habis itu ketika kita mau cari solusi, kita bikin jadi beberapa alternatif solusi. Nah, sebenarnya yang namanya kreatif itu
ketika kita bisa nemuin ide, beberapa ide alternatif sih. Jadi kadang tuh ya solusi yang hadir tuh nggak cuma satu, ya kan? Kadang tuh ada banyak pasti solusi. Cuman ketika idea finding ini, kita biasanya modelnya ya bisa diskusi, bisa bahas bareng-bareng, atau mungkin mereka analisis lebih dalam gitu ya. Nah, dari situ bikin beberapa alternatif solusi, terus pilih nih kira-kira solusi yang paling apa ya, paling relate untuk diterapin nih, kira-kira yang mana gitu. Karena kan solusinya banyak, tapi bisa jadi nggak semuanya bisa dijalanin gitu ya. Jadi sebenarnya di idea finding ini, untuk menemukan ide, ya kita perlu analisa sih penyebab dan dampaknya apa. Penyebabnya apa, solusi yang kita punya apa, dampak dari masalah ini apa, dan akhirnya kita bisa seberapa mengurangi dampak gitu ya ketika si solusi ini dijalani. Lalu yang selanjutnya, solution finding. Jadi udah ketemu nih, idenya apa? Oke, udah punya beberapa alternatif solusi gitu ya. Diimplementasiin, dijalanin solusinya, terus diterapkan beberapa solusi yang dipilih. Atau biasanya ya, kalau dari banyak solusi kadang, oke, ini coba dulu deh diskusi, bisa nggak sih nih jalanin dulu trial-trial, berarti kalau nggak plan B-nya apa gitu. Plan B-nya apa, dan setelah dijalanin dievaluasi lagi, sebenarnya si solusi yang udah kita pilih ini benar-benar bisa menjadi menyelesaikan masalah nggak gitu. Kalau misalkan enggak, oh oke, berarti mungkin ada alternatif solusi yang lain gitu. Atau mungkin oke, kalau enggak plan B-nya apa. Jadi sebenarnya step-nya di sini sih, ketika kita ketemu masalah, diurutin dulu prioritasnya, dikelompokin dulu masalahnya, lalu dianalisa penyebab dan dampaknya, lalu terakhir dievaluasi. Jadi kadang solusi yang kita temuin di awal itu kadang belum tentu benar-benar solusi yang akhirnya bisa dipakai untuk jangka panjang gitu. Sama kayak mungkin ini sedikit sharing kali ya, saya pernah waktu itu di salah satu company, sebelum company yang sekarang, jadi saya join ya sebagai learning and development juga waktu itu di sana. Cuman memang ketika saya join di sana itu mereka belum pernah punya sama sekali training and development. Jadi seperti biasa berharapnya adalah ketika ada training, ini trainingnya bisa jadi solusi gitu. Training adalah solusi untuk dari semua masalah yang ada di operasional gitu. Sampai akhirnya saya meyakinkannya sebenarnya nggak bisa ketika kita bikin training, oh ya bikin training harapannya top management nanti setelah training anaknya langsung bagus gitu. Jadi selain saya harus menyamakan mindset dulu nih sama top management, saya gali dulu nih sebenarnya di lapangan sebenarnya problemnya apa sih, sampai akhirnya top management tuh benar-benar ngerasa butuh banget nih training gitu, dan kenapa solusinya cuma training. Jadi dari situ saya gali, oh ternyata nggak cuman masalahnya itu banyak dan kompleks, nggak cuma bisa diselesain sama training gitu. Jadi ada juga terkait kontrol atasannya, ada juga memang ada aturan step yang belum rapi di operasional. Jadi sebenarnya mereka belum punya SOP gitu. Jadi waktu itu saya join di salah satu company developer property. Nah, mereka merasa mereka sangat punya masalah dengan service front office mereka, frontliner mereka di kantor pemasaran, sehingga harus ditrainingin gitu ya. Training ini mengenai service excellence, trainingin mengenai ABCD, how to grooming, dan lain-lain gitu ya, gimana cara handle komplain. Tapi ternyata setelah akhirnya saya analisis lebih dalam, masalahnya sebenarnya bukan itu. Masalahnya adalah mereka nggak punya SOP. Sebenarnya belum ada alur service yang jelas. Jadi setiap setiap beberapa cabang, setiap beberapa proyek tuh beda-beda alur servisnya. Terus, jadi akhirnya ide yang saya temukan justru kalau misalkan di bagian saya sesimpel saya bikin aja materi training mengenai service, kan sebenarnya simpel aja gitu ya. Tapi pada saat itu yang saya lakukan nggak cuman bikin materi servisnya aja, tapi saya akhirnya bantu sih. Oke, kita nggak bisa bikin alur service, kita bisa panggil mereka ke kelas,
untuk training, untuk kita jelaskan gimana caranya service excellent dan lain-lain, grooming. Tapi ya mungkin sesaat di kelas balik ke lapangan, mereka akan kembali dengan kebiasaannya. Karena sebenarnya kita nggak punya aturan atau SOP yang sebenarnya mengarahkan pekerjaan mereka. Jadi dari situ akhirnya discuss sama project manager dari beberapa proyek, dan diskusi sih sebenarnya butuh apa. Jadi akhirnya dibikinkan dulu SOP-nya, dirapihkan dulu SOP-nya, dari situ baru diturunkan training-nya. Jadi ketika training terus nggak ada yang kontrol kan agak susah juga gitu. Jadi mau nggak mau mereka juga dibantu, ada SOP-nya dan ada training. Terus ketika udah ada SOP-nya, kayaknya nggak tahu nih, karena project manajernya nggak setiap saat akan datang ke kantor pemasaran untuk mantau mereka. Jadi akhirnya okay, gimana ya, tapi kan kita nggak ada audit juga, terus bisa aja sih kita mungkin pakai kayak mystery customer dan lain-lain gitu ya waktu itu. Terus sampai akhirnya ada ide, idenya tuh cuman sebenarnya karena idenya adalah sebenarnya saya butuh sesuatu untuk ngebantu kontrol tanpa ada si manajernya datang gitu. Kalau berharap itu dari tanggung jawab pribadi kan kayaknya mereka bertahun-tahun sudah melakukan sesuatu yang lama dan santai, ditrainingin 1-2 hari balik ke lapangan akan balik lagi. Jadi waktu itu karena ngelihat kalau misalkan kita ngelihat di bis-bis tuh ada kalau pengemudi ngebut laporkan ke nomor sekian gitu ya. Terus oh ya udah kita bikinin aja satu poster, kita bikinin satu hotline, ada customer service. Jadi kalau misalkan ada customer, ada CS kita yang jutek, atau misalkan ada CS yang nggak ramah sama marketing kita, kita bisa mereka bisa laporkan, mereka bisa komplain ke nomor hotline gitu. Dan itu nomornya ditempel besar-besar di setiap kantor pemasaran. Nah, akhirnya itu menjadi satu solusi yang akhirnya berkelanjutan gitu loh, dan akhirnya dipakai terus-terusan. Akhirnya kita punya satu tim CS, dan sampai akhirnya CS itu yang tadinya untuk tadinya cuma mengawasi, okay, supaya mereka udah di training gini, SOP-nya udah dibikinin, udah di trainingin, udah tahu nih how to-nya, tapi yang ngawasin nggak ada, cuman pengennya untuk ngawasin mereka. Sampai akhirnya customer service itu benar-benar berubah jadi customer service yang benar-benar menerima semua komplain dari lapangan, ya kayak terkait macam-macam di operasional. Jadi kayak customer, komplain customer benar-benar jadi CS, terus akhirnya setiap sebulan sekali di-report ke project manager. Jadi akhirnya solusinya benar-benar jadi jangka panjang, dan semua project manager ngerasa kebantu karena selama ini komplain-komplain yang kayak gitu nggak pernah sampai ke mereka gitu. Jadi mereka cuman kayak dengar-dengar dari orang kalau sekarang oh ya ini benar-benar memang ada yang benar-benar komplain gitu. Jadi ketika ada problem, idenya tuh biasanya nggak cuman satu, dan biasanya begitu muncul ide yang tadinya cuma menyelesaikan satu masalah tuh malah bisa jadi mengcover semua masalah gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya, kalau misalkan ketika kita mau apa ya, alur apa ya, kita mau bikin satu masalah, kita mau menyelesaikan satu masalah, dan gimana supaya sebenarnya bisa di analisis dengan dalam sampai akhirnya bisa dapat solusi kayak tadi ya, kurang lebih secara keseluruhan dulu sih kita mau bikin apa sih sebenarnya, problemnya apa di bisnisnya, di operasionalnya, terus dibuat dulu alurnya nih. Nah biasanya kalau ketika ketemu satu masalah ya digali dulu, dicari benar-benar digali sampai dalam, masalahnya apa, kenapa kejadiannya, dan gimana, dan dilihat dari berbagai macam perspektif sih. Kalau misalkan masalahnya ada di operasional, biasanya saya selain ngobrol sama manajer-manajernya, ngobrol juga memang sama tim mereka. Dan kadang saya turun langsung juga ke lapangan buat benar-benar ngerasain, benar-benar ngeliat, benar-benar ngerasain jadi mereka, tim di operasional, nih alurnya gimana sih, gitu. Memang kendalanya di anak-anaknya yang nggak nangkep kalau dijelasin, ataukah memang dari alurnya yang udah nggak relevan gitu di zaman sekarang. Nah, terus di list, kira-kira kendalanya apa aja sih gitu. Kendalanya kadang kan
ada sesuatu yang nggak bisa diselesain sama divisi kita sendiri gitu. Ketika ada satu, oh iya ada satu masalah nih, tapi ternyata ini berkaitan, ini sih lebih ke apa ya, ya ini lebih ke manpowernya nih, memang kurang orang gitu ya, berarti kan solusinya bukan ditrainingin, atau mungkin solusinya bukan dibikin apa ya, satu alur kerja baru gitu, atau anaknya jadi lembur terus-terusan, tapi memang nambah orang, kayak gitu. Jadi memang di-list dulu masalahnya apa, dicari akar masalahnya, terus diskusi sih. Dan ini akan apa ya, akan lumayan memang menyita waktu kalau untuk diskusi bareng-bareng, tapi sebenarnya di situ manfaatnya lebih banyak banget sih. Gitu, sampai akhirnya kita trial dulu, implementasi dulu deh, oke kita coba deh, kita coba solusi pakai yang gini, ini berhasil nggak ya? Ketika akhirnya berhasil, diimplementasiin, baru ajukan, oh ya udah rencana kita akan mengimplementasikan ada satu ide baru seperti ini, baru dimonitor, dan ini akan jalan terus-terusan kayak gitu, muter. Gitu. Jadi kayak menurut saya sebenarnya, kalau orang ya banyak mikir, kalau kreatif itu ya memang udah dari sananya, emang anaknya kreatif gitu. Kadang-kadang tuh nggak juga sih. Kadang-kadang tuh sebenarnya orang yang kreatif itu karena memang sering diasah sih. Sering diasah untuk sering nanya, sering diasah untuk ngelihat masalah dari berbagai macam sisi, diajak dulu mungkin ya. Kalau ada orang yang ngerasa, ah saya emang nggak kreatif. Enggak sih, kreatif kan nggak cuma di seni dan apa gitu ya, tapi cara berpikir kreatif itu yang nantinya akan menjadikan dia kritis gitu dalam berpikir, karena nggak percaya cuma dari satu sisi, dia akan menggali dari banyak sisi, dan ketika udah nemuin akar masalah, dia nggak akan strik sama satu solusi dari dia aja, tapi dia masih mau dengerin masukan-masukan dari orang, sampai akhirnya itu sih yang bikin banyak ide-ide atau mungkin alternatif-alternatif ide yang bermunculan di kepalanya dia, sampai akhirnya itu bisa diturunin jadi satu project plan yang solutif dan benar-benar bisa diimplementasikan. Gitu. Nah, menurut saya, cara berpikir kayak gitu, bisa dilatih supaya mereka bisa kritis terhadap masalah dan bisa nyelesain dengan kreatif gitu. Caranya yang pertama, memang dianya harus mau dulu sih mempertanyakan berbagai macam aspek. Jadi jangan sampai dia jadi anaknya iya-iya aja gitu. Kalau misalkan dikasih satu aturan, oh iya nurut, kadang kita enak ya punya tim kayak gitu, dikasih tahu, oh iya nurut, ikutin aja. Tapi kalau menurut saya justru kalau punya tim yang kayak gitu, memang dianya perlu diasah sih buat ditanya. Biasanya kalau yang iya-iya aja, ada dua kemungkinannya, antara takut atau emang cari aman aja anaknya. Padahal sebenarnya dia tahu sih, ah ini kalau kayak gini nanti gini, tapi males aja, udahlah nanti daripada saya lagi yang repot. Tetapi memang untuk punya anak-anak yang mereka bisa berpikir secara kritis dan kreatif, dianya harus mau, kitanya harus mau mempertanyakan sih berbagai macam aspek sih. Kalau misalkan ketemu satu masalah, jangan cari dari satu sisi aja, tapi lihat mungkin, oh oke, ini ada masalah nih, kok banyak banget komplain gitu ya, misalkan di bulan ini gitu. Kenapa bisa banyak banget komplain ya gitu, oh emang customernya aja kali rese-rese di area sini gitu. Ah enggak juga, atau mungkin kayak, oh iya antriannya lagi panjang, kemarin high season, lebaran. Tapi tahun-tahun sebelumnya juga lebaran gitu, tapi komplainnya nggak banyak. Kenapa bisa di lebaran ini banyak? Oh karena tahun lalu kita hire freelance buat nambahin orang, kalau sekarang nggak ada gitu. Oh jadi berarti anak-anak kita kepadatan kerjanya ya. Oke, emang sepadat apakah gitu. Jadi itu bisa benar-benar ditanyain terus-terusan, digali terus-terusan sampai dalam. Nah terus habis itu ketika akhirnya kita mempertanyakan banyak hal, nggak cuma ditanya, oh gini, tapi digabungin dulu tuh. Digabungin, dirangkum jadi satu pandangan baru gitu. Sehingga bisa muncul satu gagasan atau satu ide besar, oke kayaknya kita bikin kayak gini aja deh gitu.
kayak pas mungkin kalau saya bisa sharing yang tadi ya, ketika saya bikin saya mau bikin training terus akhirnya malah menjadikan satu divisi customer service gitu. Itu sebenarnya karena dari berbagai macam sudut pandang dan hasil ngobrol dari sana sini, sehingga akhirnya okay, kayaknya nggak bisa kalau solusinya cuma training, operasionalnya harus dirapihin, harus dibikin SOP-nya, dan harus ada yang kontrol gitu. Kalau ada yang kontrol okay, kalau audit agak kesusahan kayaknya ya, agak ribet dan perlu banyak dan segala macam. Okay, mungkin kayak kita perlu satu tampungan komplain supaya komplainnya lebih terpusat, supaya ya, akhirnya ketika komplainnya udah terpusat, top manajemen tahu. Nah, project manager ini jadi lebih aware sama komplainnya. Ketika atasannya udah aware kan, dia akan tekan ke bawahnya, bawahnya juga akhirnya aware. Jadi ketika ada beberapa sudut pandang, akhirnya munculin satu ide. Okay, berarti ya udah bikinnya harus sepaket. Ada SOP-nya, diturunin melalui training, disosialisasiin melalui training, dan dikontrol melalui CS gitu. Jadi akhirnya si CS itu adalah ide gabungan dari seluruh ide-ide kecil-kecil yang ada tadinya. Nah, sama penting banget untuk melatih cara berpikir kita juga bisa ngamatin sekitar sih, supaya kita punya inspirasi, kita punya ide baru yang lebih fresh dan lebih solutif. Ini kadang kalau ada mungkin teman-teman juga yang kadang suka main-main nih ke kompetitor, lihat-lihat, oh mereka udah kayak gini ya, oh mereka kok udah kayaknya nih agak lebih canggih ya dari kita, oh mereka ya mereka produknya biasa aja sih, tapi kok kayaknya pelayanannya enak banget ya gitu. Wah ini kita juga nggak bisa nih, kita harus kayak gini nih gitu. Jadi memang apa ya, menurut saya kreatif itu bisa diasah dengan melihat banyak referensi. Kayak sesimpel kita misalkan mau bikin satu slide presentasi gitu ya. Aduh mentok nih, gimana sih, emang gak kreatif kalau ngegabung-gabungin warna, kurang bisa deh gitu. Sebenarnya bukan kurang bisa, karena mungkin perlu lebih banyak lihat referensi aja gitu. Jadi kayak sering-sering lihat referensi, tergantung bagian kita apa ya. Kalau misalkan bagian teman-teman memang di desain ya, pasti akan lebih sering lihat desain-desain baru, lihat, okay, kalau misalkan desain ini temanya kayak gini, kalau buat company kayak gini, oh kalau misalkan buat yang rada casual tuh lagi trennya yang seperti ini. Terus misalkan di bagian markom gitu ya, lihat tren sosial media, orang tuh kayak gimana sih sekarang gitu. Kalau dulu mungkin Instagram gambar aja cukup, atau pakai influencer, oh kalau sekarang nggak bisa nih, karena udah TikTok dan Reel sudah beralih semua ke multimedia, ya udah berarti harus pakai TikTok, pakai Reels gitu cara menjelaskannya, karena orang udah malas baca lagi, pengennya dibacain, ngedenger gambar ada orang yang gerak-geraknya gitu. Jadi dengan kayak gitu akhirnya muncul, oh ya udah deh, karena perusahaan kita belum pakai, coba dong kita pakai ide yang ini. Sebenarnya itu bukan yang ide sih, itu mencari referensi, menurut saya hal yang lumrah-lumrah aja sih ya, karena justru itu yang bisa bikin, yang bisa ngasah kreativitas kita. Dan akhirnya ngasah cara berpikir kita sih. Dan lebih kritis, kayak kita bisa tahu kan kurangnya kita di mana, dengan ngevaluasi diri sendiri dan ngelihat kayak kurangnya. Wah, orang udah sampai mana nih, kita nggak boleh kalah sama dia. Gitu. Jadi, intinya, saya tutup dengan satu pernyataan ya, dari Albert Einstein, creativity is seeing what others see, and thinking what no one else ever thought. Jadi, kita bisa lihat sebenarnya kreatif itu yang ngelihat yang orang lain lihat juga kok, tapi yang orang lain lihat itu belum tentu dia pikirin. Nah karena kita mikirin, kita bisa bikin sesuatu yang baru, yang lebih solutif, ya akhirnya itu yang orang bilang out of the box solusi dan new idea tadi gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu sharingnya hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, mau nambahkan, boleh, silahkan. Thank you semuanya udah dengerin sambil macet-macetan Mbak Sahwa. Boleh saya kembalikan lagi ya berarti ya Mbak Sahwa ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Klami atas paparannya. Wah, sangat insightful sekali ya rekan-rekan. Nah, jadi yang dapat saya ambil nih Bu,
Kalau misalnya kreatif tuh berarti dapat diasah dengan banyak pengalaman dan referensi ya, Bu. Nah, kita juga penting nih untuk melatih cara berpikir kritis karena solusi dari permasalahan itu nggak hanya datang dari satu pintu. Kalau misal kita makin sering berpikir kritis, nantinya juga akan mengasah cara berpikir kita nih menjadi lebih kritis dan kreatif. Oke, keren banget nih untuk materi kita hari ini. Nah, buat rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin bisa langsung aja kali ya untuk mengetikkan pertanyaan ataupun sharing-sharingnya di kolom chat. Ataupun mungkin bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi langsung nih sama Bu Pelangi, boleh langsung aja nih untuk raise hand ataupun langsung on mic, sehingga bisa langsung berdiskusi. Mungkin sebagai pembukaan kali ya, Bu, saya boleh tanya-tanya dikit gak nih ke Bu Pelangi? Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Nah, di perusahaan itu kan nggak selamanya kita dalam masa jaya ya, Bu. Nah, mungkin bisa aja nih dalam perusahaan di masa kritis, berpikir kritis tuh perlu banget gak sih, Bu? Karena kan berpikir kreatif, karena kan nantinya kalau misal terlalu kreatif, idenya itu bisa kemana-mana nih, Bu, padahal perusahaan ini lagi kritis. Nah, kalau menurut Bu Pelangi, kayak gimana nih? Oke. Sebenarnya sih, bagaimanapun kondisinya, berpikir kreatif tetap penting ya. Kalau ketika kita ngomongin, oke, kreatif itu adalah selalu muncul dengan ide baru, gitu. Ide baru yang orang mikirnya, oh ya kalau ide baru budget lagi nih gitu, keluarin uang lebih lagi nih gitu. Padahal kondisi perusahaan lagi gak banyak uang. Justru sebenarnya kreatifnya itu dituntut ketika keadaan-keadaan kritis, gimana caranya kita bisa lebih kreatif saving budget gitu. Tapi tetap misalkan untuk marketing campaign-nya tetap harus jalan nih, tapi yang lebih low budget, tapi tetap bisa dapat apa ya, engagement-nya tetap banyak, kayak gitu justru yang dimaksud kreatif sih. Jadi pasti akan kepake banget sih di segala situasi. Oke, terima kasih banyak nih Bu Pelangi. Nah, berarti ini buat rekan-rekan, segala apapun kondisinya, berpikir kreatif nih pasti perlu banget atau penting banget. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Bu di kolom chat. Dari Ibu Tina, mungkin saya bantu bacakan ya, Bu. Boleh, boleh. Critical thinking atau berpikir kritis itu merupakan soft skill yang dapat diasah atau dilatih. Namun, ada beberapa hambatan yang membuat skills itu tidak berkembang dan sulit untuk maju. Salah satunya adalah ego. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri dan mencangkup pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Selain itu juga groupthink, ini adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Ini terjadi ketika kita cenderung ingin menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan, dan sebagai hasilnya kita yang menderita. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang berpikir kritis melakukan sinkronisasi dalam proses berpikirnya? Wah, gimana nih Bu? Dari Bu Tina. Setuju sih sebenarnya sama Putina. Kadang biasanya hambatan sebenarnya ketika kita udah kritis, kita apalagi kita punya ide gitu ya. Nah, ini emang sebenarnya hambatannya dari ego kita sendiri sih. Atau misalkan ego orang lain gitu ya, nggak mau dengerin kita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku ya, sinkronisasinya sebenarnya balik lagi ke tujuan sih. Balik lagi sebenarnya ke tujuannya. Tujuannya mau kemana nih? Kalau misalkan di perusahaan ya kita akan berpatokan sama tujuan perusahaan gitu ya misalkan, atau lagi mau kemana nih bisnisnya dibawa, atau misalkan lagi mau ada masalah apa nih. Jadi ya memang semua orang yang terlibat harus mau berpikir terbuka sih. Jadi ya need to be humble sedikit gitu ya, untuk memang mencapai tujuan yang bareng-bareng gitu. Jadi ketika kita sudah punya apa ya, kalau menurut saya ketika kita punya ide baru tapi nggak bisa apa, nggak bisa menurunkan ego kita sedikit untuk mendengarin orang, ya akan susah juga sih akhirnya, jadinya pengen menang sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kendalanya datangnya dari tim lain yang justru nggak mau dengerin masukan kita, nah itu sebenarnya salah satu challenge-nya lagi buat kita lebih kreatif berpikir lagi gimana caranya supaya tim itu bisa mau masuk gitu. Mungkin apa ya, ada sedikit kalau misalkan saya bisa sharing juga ya, saya pernah waktu itu ketemu sama
ada ya kita mau bikin satu project bareng gitu ya, tapi mungkin kayak dianggap ya kalau team learning nih apa sih gitu, kita yang di operasional kan lebih tahu gitu ya. Pasti tuh banyak nggak akan mau terima masukan dari kita dan segala macam, tapi memang benar-benar harus dibawa. Kayak waktu itu saya ngerasa, oh oke, okay, kalau menurut saya masalah kalian tuh bukan ini dan penyelesaiannya, kalau di trainingin aja bisa aja sih saya bikinin trainingnya, tapi sebenarnya penyelesaiannya bukan ini. Jadi waktu itu saya justru sampai ngebuat, oke okay deh saya bantu deh kalian analisis kompetitor kayak gimana, saya lihat nggak kalian tuh stepnya sebenarnya kalau saya bikin compare sama kompetitor, level kita tuh masih di sini loh, kita ketinggalan jauh banget. Kalau misalkan kalian masih stay di sini, nggak mau berusaha untuk coba ide yang baru dan nggak mau untuk adaptasi dengan situasi yang baru, ya mungkin di 1, 2, 3 tahun bertahan, tapi nggak tahu 5, 10 tahun ke depan gitu. Jadi datangnya harus agak dengan merendah dan dengan data sih. Ketika orang kalau misalkan udah ada datanya kepampang, oh ya udah gitu, egonya akan turun karena tujuannya pasti tetap satu kan ya, untuk jalannya bisnis, untuk jalannya operasional gitu. Jadi gimana kalau ditanya gimana seorang berpikir kritis, sinkronisasi dalam proses berpikirnya, kalau menurut saya itu sih harus ketika orang udah berpikir kritis harus benar-benar bisa berpikir terbuka juga sih. Dan itu biasanya kayak udah naluri tuh kayak gitu. Tapi biasanya nanti ego-egonya tuh muncul karena merasa ide saya yang paling benar gitu. Nah, kalau udah muncul kayak gitu, ya harus dibalikin lagi sih ke tujuannya. Makanya itu perlunya ada tim kan. Gitu. Perlunya memang ada brainstorming dan diskusi bareng-bareng gitu. Kalau biasanya kurang lebih kayak gitu, atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau nambahin, sharing juga boleh pengalamannya mungkin. Oke. Nah, iya nih mungkin bagi rekan-rekan profesional yang mungkin relate nih sama pertanyaannya Bu Tina tadi dan ingin sharing-sharing, boleh langsung aja ya Bu untuk raise hand ataupun on mic. Boleh, boleh. Kalau on mic ini kedengaran suaranya ya. Iya nih Bu, biar bisa diskusi langsung. Oke, mungkin untuk pertanyaan Bu Tina berarti sampai di situ ya Bu jawabannya. Terkait ego yang tadi. Apakah sudah cukup menjawab, Bu Tina? Oke, gimana nih, Bu? Untuk Ibu Tina, untuk pertanyaannya, apakah sudah cukup menjawab? Oh, sudah nih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Pelangi. Benar sekali, bukti harus ada data pendukung. Oke, terima kasih juga kepada Bu Tina atas pertanyaannya, ya. Untuk selanjutnya, oh ya nih, Bu, ada insight juga nih, Bu, dari rekan-rekan profesional yang bergabung via YouTube, dari Bapak Pradipta Giar di via YouTube, terima kasih Ibu Pelangi insight-nya. Oke, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi nih Bu, di kolom chat, mungkin saya bantu bacakan lagi ya Bu. Selamat malam, izin bertanya, gimana cara agar kita bisa tetap melakukan critical thinking atau berpikir secara mendalam, tetapi tidak sampai overthinking? Terima kasih. Wah, gimana nih, Bu? Berpikir secara mendalam, tapi nggak overthinking. Sebenarnya perlu tahu batasannya aja, gitu. Kalau misalkan sama kayak kita kerja ya, kalau udah waktunya pulang, ya pulang, gitu kan. Udah waktunya pulang, tapi masih harus kerja, pulang, kerjaan lagi di rumah. Kenyataannya kadang-kadang gitu ya. Tapi sebenarnya ini menarik juga ya. Kadang kalau saya ngerasa, gimana caranya supaya nggak overthinking, harus ada balancing sih, antara emang yang ngebedain, antara memang pekerjaan sama kehidupan pribadi. Jadi memang perlu tahu, punya hobi itu penting banget juga. Punya hobi dan punya mentor, sebenarnya mentor bukan dalam pekerjaan, tapi bisa discuss terkait pekerjaan, jadi lebih netral. Kalau saya biasanya punya, saya punya beberapa teman-teman atau yang ya teman-teman dari kuliah atau juga beberapa teman-teman saya akrab dari kantor-kantor yang lama, biasanya kita sering discuss mengenai satu hal yang sama, tapi dengan sudut pandang yang lebih netral, karena dia nggak satu company lagi gitu sama saya.
Nah, itu sebenarnya yang ngebantu saya supaya nggak overthinking gitu, karena biasanya mereka punya bunderi yang kayak, lo nggak usah terlalu kayak gitu, ini sebenarnya bisa kok diberesin kayak gini-gini aja. Pernah ada masalah juga kok dari sini. Jadi sharingnya, kritisnya, nggak cuma bener-bener nyari-nyari masalah, bener-bener ya kayak di internal kita aja, tapi kadang orang eksternal juga bisa kasih insight. Tapi ya eksternalnya bener-bener orang yang harus bisa dipercaya ya, karena kan kadang kalau urusan kantor kan nggak mungkin kita sembarangan cerita sama orang juga. Biasanya saya bisa cerita kayak gitu untuk beberapa orang tertentu yang memang saya udah percaya gitu. Atau mungkin ya harus work-life balance ya. Kalau kata anak-anak sekarang kan mental health is matter gitu. Jadi penting banget. Jadi jangan sampai overthinking juga. Kalau saya biasanya kalau saya ngerasa ini udah terlalu ngeganggu personal saya, biasanya suka kebawa mimpi. Wah, ini kalau udah kebawa mimpi kerjaan, ini udah nggak ada yang nggak beres nih gitu. Oh, berarti olahraganya perlu ditambah. Mungkin jam olahraganya perlu ditambah, jam jalan-jalannya perlu ditambah, atau jam nonton drakornya perlu ditambah sedikit gitu. Supaya nggak sampai overthinking. Gitu, Mas. Ini Mas atau Mbak ya? Theophilus. Gimana? Sering overthinking ya? Itu kayaknya permasalahan ya, Bu. Permasalahan kita semua nih, overthinking. Oke, terima kasih Ibu Pelangi atas jawabannya. Dan kepada Bapak Theophilus, mungkin jika jawabannya sudah menjawab, boleh langsung konfirmasi nih di kolom chat. Kalau memang masih ingin berdiskusi sama Ibu Pelangi, boleh langsung diketikkan aja, atau mungkin langsung on mic kali ya, biar bisa diskusi langsung sama Ibu Pelangi. Nah, kepada rekan-rekan yang lain nih, diingatkan untuk jangan lupa jika ada pertanyaan ataupun sharing-sharing, bisa langsung aja nih untuk mengetikkan pertanyaan maupun insight-nya yang ada di kolom chat. Ataupun rekan-rekan yang ada di via YouTube channel Deva Learning ataupun para Mavida yang bergabung di via YouTube live streaming, boleh langsung aja mengetikkan pertanyaannya di kolom live streaming. Oke deh, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Desi Lestari. Saya bantu bacakan ya, Bu. Selamat malam, Kak. Izin bertanya. Aku Desi dari Moratelindo. Kak, apa saja sih kriteria orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis menurut Kakak? Nah, gimana nih, Bu? Pertanyaan dari Ibu Desi Lestari. Oke, orang yang berpikir kritis ya. Kalau menurut saya itu, orang yang berpikir kritis itu, dia sebenarnya yang punya awareness-nya tinggi sih, bisa memposisikan diri kayak kalau saya misalkan jadi di posisinya orang lain seperti apa, oh kalau misalkan saya jadi yang lain dia akan berpikiran gimana ya gitu. Jadi sebenarnya orang yang berpikir kritis itu karena dia bisa melihat masalah dari berbagai macam sisi ya, jadi sebenarnya dia orang yang sangat detail dan aware gitu ya. Terus udah gitu memang berpikir analitis dan argumentasi juga gitu. Dan kayak dia berani berargumentasi. Jadi bukan hanya kayak punya ide, bukan hanya kayak kalau saya posisiin jadi dia kok kayaknya nggak enak ya kalau dikasih peraturan yang seperti ini gitu. Jadi nggak hanya sekedar empatinya, tapi dia juga punya argumen dan dia juga punya data-data yang kuat untuk mendukung pikirannya itu gitu. Jadi dari sisi awareness-nya ada dan dia berani, sebenarnya analytical-nya juga kuat sama berani argumen sih. Terus sama dia adalah kalau menurut saya ya orangnya tuh nggak mudah percaya sama informasi yang ada, tapi gak mudah percaya sama informasi yang ada. Jadi biasanya orangnya rada gak percayaan gitu. Ah, masa iya sih gitu. Kalau dikasih tahu sesuatu kayak gini-gini, ah, masa iya sih ini aturannya kok kayak gini banget ya sekarang gitu. Ah, masa iya nih, oke. Kalau misalkan ditanya gitu ya sama, dikasih tahu sama atasannya, oh kita nih kayak gini-gini sekarang kondisinya lagi gak oke nih. Ah, masa iya sih Pak gak oke, kok sales naik, kok Bapak buka cabang mulu gitu. Jadi nggak gampang percaya juga, tapi sebenarnya di satu sisi orangnya juga sangat berpikiran terbuka sih, karena kan pengen tahu segala hal dari berbagai macam sisi gitu. Jadi biasanya
orangnya tuh sangat terbuka sama pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau menurut saya gitu. Jadi dari sisi dia aware terhadap yang detail-detail, dia nggak gampang percayaan orangnya biasanya. Sama yang ketiga itu dia bisa berpikir terbuka sih, karena dia pengen dapat insight dari banyak sisi. Gitu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Bu Pelangi atas penjelasannya. Nah, kepada Ibu Desi Lestari ini gimana dari tanggapannya? Apakah pertanyaannya menjawab? Mungkin bisa langsung konfirmasi aja di kolom chat. Kalau misal masih ingin berdiskusi lagi dengan Bu Pelangi, boleh langsung mengetikkan tanggapannya aja lagi di kolom chat. Oke. Ada tanggapan nih Bu dari Theophilus. Baik, terima kasih ya Bu. Saya mas-mas BTW dan masih mahasiswa. Wah, keren banget nih. Oh, oke. Masih mahasiswa ya. Sip. Thank you, Mas. Oke, siap. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Bapak Yuda Anugrah Pratama. Seringkali untuk teman-teman baru di kantor ataupun fresh graduate di bidang saya, apabila sedang berdiskusi, iya-iya aja, meski 2-3 kali membahas topik tersebut. Bagaimana sih cara melatih diri sendiri agar meningkatkan minat lawan bicara yang terlihat iya-iya aja, agar lebih fokus terhadap topik yang sedang dibahas? Terima kasih. Gimana nih, Bu, menurut Bu Pelangi? Oke. Nah, Mas Yuda ini berarti kayak mau tahu gimana sih cara Mas Yuda ngobrol sama teman-teman fresh graduate yang kalau diobrolin ya aja gitu ya Mas ya, kurang lebih. Nah sebenarnya gini sih, kalau misalkan kita ngomongin komunikasi ya, kadang orang itu akan interest sama sesuatu yang dia minat sih. Kayak misalkan kita mau ngebahas satu hal sama, apalagi mereka masih fresh graduate ya, gitu ya. Jadi biasanya mungkin kayak pengalamannya belum terlalu banyak, terus kalau misalkan kita bicara langsung keberatan, takutnya, wah ini nanti dianya langsung takut, terus besoknya nggak masuk-masuk lagi resign, gitu ya. Atau kalau misalkan, kok ngebahas yang receh-receh, malah jadi kerecehan, terus dari itu dianya ya udah iya aja, tapi nggak dikerjain, atau dikerjainnya nggak bener, gitu. Kalau menurut saya sebenarnya perlu tahu dulu sih, perlu masuk dulu ke orangnya, minatnya apa, kenalin dulu orangnya, buka topik dari hal yang mungkin dia seneng atau hal yang dia tahu, atau yang kayak yang hal-hal general umum-umum aja lah gitu. Misalkan kalau sama-sama laki-laki, ngomongin bola dulu nih gitu, terus analogiin bola, abis itu baru masuk ke kerjaan. Biasanya kalau misalkan orang udah lebih cair, mereka akan lebih bisa ngerespon dengan santai sih. Jadi kayak lebih berani respon, walaupun mungkin di awalnya, oh iya kak, gitu. Kita bisa pancing dengan beberapa pertanyaan juga sebenarnya. Tapi ya di awal nggak yang tiba-tiba langsung nanya, nanti mereka berasa kayak saya diinterogasi nih. Saya takut jawab salah gitu, yang ada, apa ya kak, gitu. Awalnya, ya gitu sih kak, ya saya setuju aja sih. Oke kak, oke, udah oke, gitu. Tapi nggak akan gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan, mungkin kita bahas, mungkin kalau sedikit saran dari saya, bisa kita bahas dari hal-hal yang dia suka dulu, baru untuk openingnya aja di ya 1-2 menit pertama bahas yang dia suka, baru habis itu bahas ke kerjaan. Biasanya kan lagi ngebahas apa nih gitu ya, oh mau bahas materi promo nih ya gitu, buat bulan depan apa ya kira-kira gitu. Tapi ini anak baru kalau ditanya iya doang nih gitu, coba tanya gitu, kamu punya TikTok nggak sih, suka main TikTok nggak? Kita tuh bikin campaign baru, kira-kira apa ya yang oke ya gitu. Kalau misalkan nih ya yang lagi viral kan kayak gini-gini, kamu pernah lihat video ini nggak gitu? Jadi dibuka dari yang kayak gitu dulu, udah cair, baru ngebahas topik yang lebih fokus ke kerjaan gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi kalau misalkan emang anaknya juga udah kayak gitu, tapi masih iya-iya aja ketika ngebahas kerjaan, ngebahas yang personal sih lancar jawabannya, tapi kerjaan iya-iya aja, yang mungkin perlu dipancing atau mungkin perlu digayat sekalian. Jadi kayak, oh ya udah oke, mungkin next saya bikinin satu template ya, nanti kamu isi gitu. Jadi justru langsung diajak ke kerja barengnya gitu. Gitu. Nggak perlu ditanya-tanya lagi.
kurang lebih seperti itu, Mas Yuda. Apakah menjawab? Oke, semoga pertanyaannya menjawab ya, Bapak Yuda. Dan kalau misalnya masih ingin berdiskusi, boleh langsung aja nih untuk mengetikkan jawabannya. Oke, sepertinya sudah terjawab nih, Bu, dari Bapak Yuda. Oke, sip. Thank you. Dari Bu Desi Lestari juga sudah terjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Terima kasih, Kak Pelangi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Bapak Reza Alia. Mungkin saya bantu bacakan ya, Bu. Ya. Boleh bertanya, critical thinking apa bisa jadi penghambat kita dalam melaksanakan proyek terkait durasi proyek yang terbilang singkat? Yang saya tangkap, critical thinking berarti bakal banyak ada diskusi-diskusi yang terus-menerus. Wah, gimana nih, Bu? Dari Bapak Reza Aulia. Oke. Pak Reza, sebenarnya iya sih, banyak diskusi. Tapi kan kayak kita sebenarnya bisa kembali lagi ke timeline-nya aja sih, kalau misalkan ada satu proyek, ya sebenarnya diskusi-diskusi ini justru terjadi di awal-awal gitu ya. Ya kita kasih, sebenarnya bisa disikapin, ya memang akan jadi banyak diskusi karena akan banyak terima masukan. Tapi ketika udah menetapkan satu tim yang akan ngerjain project, oke, udah ada timeline-nya, semua orang udah strict jalan di situ, misalkan di tengah-tengah ada masukan, sebenarnya bisa di-adjust aja, tinggal kita pilah-pilah. Kira-kira, oke, ini masih masuk nggak? Oh, kalau ini nggak masuk, ya udah nggak masuknya kenapa? Gitu. Dan nggak semua hal yang ketika didiskusiin itu akan jadinya diterima. Gitu. Orang yang critical thinking sebenarnya senang banyak diskusi, senang banyak cari-cari dari berbagai macam sudut pandang, tapi bukan berarti semua sudut pandang itu nanti dia jadiin jawaban gitu, tapi akhirnya dia rangkum dan dia pilah-pilah mana yang oke, mana yang enggak gitu ya, mana yang lebih berdampak untuk dilakukan sekarang, mana yang oh ini enggak dulu deh gitu. Jadi sebenarnya bisa diatur dengan di-manage sih, dibikin timeline-nya, memang dibuat ada satu komando gitu, jadi sebenarnya bisa disiasati gitu. Oke, terima kasih Bu Pelangi atas jawabannya. Nah, gimana nih Bapak Reza? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Boleh langsung aja nih untuk mengetikkan tanggapannya mungkin jika ada di kolom chat. Nah, kepada rekan-rekan profesional yang lain, oke, siap terjawab, Mbak. Oke, berarti sudah terjawab ya, Bu, dari Bapak Reza nih. Oke. Nah, buat rekan-rekan profesional yang lain, mungkin jika ada pertanyaan ataupun pengalaman nih, boleh di-sharing-sharing, atau yang ingin dibagikan kepada rekan-rekan profesional lainnya, boleh langsung mengetikkan lagi aja nih di kolom chat Zoom, ataupun rekan-rekan yang nantinya sedang ada di kolom live chat, boleh langsung untuk mengetikkan pertanyaannya via live chat. Karena kesempatan untuk ngobrol langsung dengan ahlinya seperti Bu Pelang ini nggak datang dua kali ya, rekan-rekan. Oke, ada yang raise hand nih, Bu, dari Ibu Asri. Mungkin ingin berdiskusi langsung. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Halo, malam, Bu. Ngomong-ngomong, saya belum ibu-ibu, masih belum menikah. Jadi panggilan Mbak aja. Halo, Mbak. Halo, salam kenal Bu Pelangi. Halo, salam kenal juga. Okay. Ya, ini saya mau minta saran atau ide atau pendapat dari Ibu Pelangi ketika berada di kondisi seperti ini. Misalnya, kita kan kalau bekerja bersama rekan kerja lainnya dari lintas departemen, jika terjadi suatu masalah, biasanya kan ada seseorang yang ada kalanya minta pendapat kita nih ya, Bu ya, untuk solusinya seperti apa sih gitu. Ini di kondisinya adalah yang bersangkutan itu posisinya lebih tinggi levelnya dari kita. Jadi yang bersangkutan minta pendapat kita. Nanti ketika pendapat kita itu sudah mereka dapatkan, pendapat kita itu yang akan dijadikan kadang mentah-mentah dijadikan jawaban ke si intinya jawaban kita benar-benar dipakai tuh buat menjawab pertanyaan atas masalah tersebut. Nah, ketika jawaban kita itu ibaratnya it doesn't work gitu ya,
malah menimbulkan masalah yang lain, dan nanti ujung-ujungnya itu jadi, lah ini kan jawaban kamu, jadi backfire buat kita itu, gimana ya Bu, ketika ada di kondisi seperti itu? Ya, terima kasih. Oke. Basri, berarti ini sebenarnya udah dia minta pendapat, terus benar-benar ditelan bulat-bulat. Ditelan bulat-bulat, pleketi-plek, sama banget gitu ya akhirnya. Ketika akhirnya gagal, yang disalahin kita lagi gitu ya. Iya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini sih memang karena orang ya, nggak gitu juga sih. Tapi kadang sebenarnya sama sih, kayak misalkan posisi saya juga, apalagi di kantor ya, bagian learning tuh biasanya tempatan curhatan banget. Papa, semua kesini gitu ya rangkumnya. Tapi sebenarnya kalau balik lagi sih, kalau misalkan memang Mbak Asri tadi, berarti kondisi yang tadi dalam satu tim ya dengan atasannya, itu atasan langsung kah? Atau misalkan dia beda bagian tapi memang jabatannya lebih tinggi? Beda bagian dan jabatan lebih tinggi, dan itu terjadinya cukup sering. Jadi yang bersangkutan minta pendapat kita, dan jadi kalau ujung-ujungnya kalau misalnya ada masalah, kalau bahasa orang Jawanya jadinya tuman gitu. Terus gitu. Ya. Dia minta saran, habis itu ada masalah cuci tangan udah gitu ya. Ini sebenarnya emang karena bisa jadi apa ya, orangnya juga nggak berani ngambil resiko gitu ya. Kalau misalkan di saya, biasanya kalau misalkan ada ya kita sering banget gitu ya diskusi, kita lagi ada masalah ini nih, kalau misalkan memang ada di departemen saya sendiri gitu ya, atau misalkan oh ya kita satu departemen, kita ada solusi dari saya, atau misalkan atasan saya minta solusi, terus tiba-tiba digituin, ya udah nggak apa-apa, kita selesain bareng-bareng, atau memang ini lingkup kerjanya juga memang kita harus selesain bareng-bareng gitu ya. Kalau misalkan itu jadinya beda departemen kan kayak akan sebenarnya akan beda lagi gitu. Kadang mungkin masalah dari kita cuma bisa rekomendasi. Jadi biasanya saya suka mulai dengan kata-kata, oh ya Pak, memang begini sih masalahnya. Tapi kalau menurut saya ya rekomendasi dari saya sih, coba Bapak lakuin ini. Tapi ya akan balik lagi, Bapak yang tahu kebutuhan departemen Bapak, kira-kira akan gimana, pertimbangannya gimana. Biasanya kalau orang kayak gitu, jangan dikasih satu solusi aja, tapi justru kasih beberapa alternatif biar nanti dia sendiri yang pilih. Kan kalau misalkan akhirnya dia udah pilih, terus dia akhirnya datang ke manajemen, terus dia ngerasa kayak, wah ini kan ide kamu nih, ini jadi nggak berhasil nih kayak gini. Oh ya Pak, kenapa Bapak nggak coba ide yang lain? Ya kalau misalkan nggak berhasil, itu kan bisa kayak gini lagi gitu. Jadi bisa kita konterbalik. Ya enggak sih, sebenarnya bisa aja kayak gitu ya. Karena kalau misalkan itu udah kejadian sering-sering, akan nyebelin juga sebenarnya. Tapi kalau biasanya saya akan selalu ngebuka dengan itu sih. Dengan kayak, karena mungkin di posisi saya ketika kita nggak satu departemen, mungkin ya jatuhnya kita akan bisa rekomendasi. Tapi untuk pilihannya mereka akan gimana, melakukan ide apa, nah itu akan lebih mereka yang lebih tahu gitu. Mereka yang lebih tahu kebutuhannya, mereka yang lebih tahu dampaknya apa kira-kira. Jadi kasihnya justru alternatif, jangan satu solusi. Kasih beberapa pilihan gitu. Jadi kayak kita ngebawa ini ya, nge-bridging. Oke, baik. Tapi kalau gimana kalau misalnya kondisinya adalah pada saat kita butuh solusi, yang benar-benar butuh solusi malah ditanya balik, atau malah ujung-ujungnya kita nggak dapat solusi apa-apa gitu, gimana? Kalau kita lagi ada masalah ya gitu. Oke. Kalau kita ada masalah, kadang-kadang ditanya balik doang nggak dapat solusi masalah. Jadi gini, kalau saya selalu mikir gini sih Mbak Asri, ketika kita ada masalah sebenarnya solusinya itu memang harus kita yang selesain. Bisa kita minta pendapat dari orang lain gitu ya, bisa kita kayak ngasih masukan, oke, kita minta bantuan orang lain, cuman benernya untuk yang paling tahu sebenarnya apa solusi yang paling tepat sebenarnya dari kita sendiri gitu. Atau misalkan kalau kita sebagai tim gitu ya, misalkan saya bagian dari satu tim gitu ya, akan patokannya memang ke atasan saya aja gitu. Ketika kayak saya gitu, kalau misalkan ngasih pendapat, atau misalkan saya minta
pendapat keatasan saya itu saya berangkatnya nggak benar-benar plek-plek dengan masalah, Bu. Saya ada masalah nih, Bu, di divisi learning ada kayak gini. Jadi nggak, menurut Ibu gimana gitu. Jadi nggak kayak gitu, tapi lebih kayak, oke, Bu, saya ada masalah nih, Bu. Divisi saya sedang ada beberapa kendala kayak gini. Ya, kalau menurut saya ada beberapa pilihan sih, Bu. Satu, kalau misalkan kita kayak gini, jadinya gini. Kalau yang kedua, gini. Nah, nanti biar dia yang decide gitu. Tapi sebenarnya akhirnya sebenarnya solusi itu munculnya dari kita. Gitu, kalau saya biasanya gitu sih. Dan akhirnya ketika saya bertanya solusi ke orang juga, saya nggak terlalu banyak mengharap jawaban langsung, saya dapat solusi nih. Ini memang saya ditanya balik. Justru biasanya kadang kalau ditanya balik, saya jadi seneng nih, oh berarti memang saya yang harus mikirin, saya harus menyelesaikan masalah saya. Gitu. Karena kalau misalkan cuman ya udah dikasih solusi, jatuhnya kayak ada masalah, minta jawaban, dikasih jawaban, selesai. Ya akan terus gitu-gitu. Gitu-gitu aja gitu. Kitanya juga jadi nggak berusaha buat berpikir, dan kebayangnya kalau misalkan itu terjadi di beberapa, misalkan tim saya gitu ya, kasihan merekanya, semuanya terpusat di saya, kalau nggak ada saya, mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dan mereka kan nggak mungkin mau selamanya dari posisi bawah, mereka kan harus naik juga gitu. Dan itu sih sebenarnya akhirnya saya mikir ya, tugas saya harus encourage mereka supaya mereka bisa lebih kritis berpikir. Jadi saya selalu, kalau misalkan ke tim saya minta kalau ada masalah, datangnya jangan dengan masalahnya doang, tapi coba solusi dari kalian dulu apa, biar nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Bisa lebih membantu. Sama-sama ya, Mbak Asri. Yang gak disalah-salahin dulu ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Pelangi dan juga pada Mbak Asri atas sesi diskusi singkatnya nih. Nah, buat rekan-rekan profesional yang ingin bertanya atau kira-kira masih ada sesuatu yang mengganjal nih, boleh langsung aja untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan buat rekan-rekan profesional yang bergabung via live streaming di YouTube channel Paramavida dan juga The Co-Learning, jika masih ada pertanyaan ataupun sharing-sharing, boleh langsung mengetikkan pertanyaannya ataupun sharing-sharingnya aja di kolom live chat YouTube. Oke, mungkin untuk rekan-rekan profesional lainnya, jika masih ada pertanyaan, boleh nih, masih ada waktu ya, Bu, untuk kita diskusi dari Bu Pelangi. Oke deh, tapi oke deh, mungkin kalau misal dari rekan-rekan profesional kira-kira materinya sudah cukup jelas dan juga sesi diskusi hari ini kira-kira udah cukup nih. Mungkin dari Bu Pelangi kira-kira ada closing statement nggak, Bu? Atau mungkin kira-kira rangkuman ataupun penutup nih dari sesi materi kali ini untuk rekan-rekan profesional yang ada di Zoom maupun di live streaming. Kira-kira ada nggak, Bu? Ibu sepertinya Sorry, closing statement-nya sebenarnya tadi udah di akhir materi, tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan dari hasil diskusi tadi sebenarnya kita bisa rangkum sedikit kalau sebenarnya critical thinking ini sangat penting untuk apalagi kayak di zaman sekarang ya, yang kita nggak tahu nih bisnis ke depan kayak gimana, terus nanti tiba-tiba ada kejadian apa lagi, kayak kemarin kita belajar dari COVID, kayak semua orang banyak banget gitu ya yang belajar dari kejadian COVID, PPKM, sampai akhirnya mudah-mudahan udah mau jadi endemi gitu ya, sebentar lagi. Cuman akhirnya dari situ banyak belajar sih, bahwa sebenarnya ketika kita bekerja gitu ya dalam satu company, nggak bisa berpikir kritis, penting banget supaya ide-ide yang muncul itu bisa lebih solutif gitu ya, bisa lebih detail, memang bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Dan akhirnya dari kita yang kritis itu akhirnya ngasah kita untuk lebih kreatif menemukan ide-ide baru, menemukan solusi-solusi lain atas masalah-masalah yang ada gitu. Walaupun kadang emang agak susah ya. Karena kita kalau misalkan kerja, ya nyatuin berbagai macam ide, diskusi sama banyak orang, pasti itu akan ngabisin banyak waktu,
terus akan harus banyak tenaga yang keluar, terus akhirnya kayak ada beberapa orang mungkin yang merasa idenya yang paling benar gitu, ada egonya. Jadi ya memang itu sih, berpikir kritis, berpikir kreatif itu ya harus diasah, dan orang yang biasanya ngasah itu harusnya nanti secara nggak langsung dia akan belajar untuk berpikir terbuka sih. Jadi biasanya orang-orangnya lebih adaptif dan lebih bisa menerima masukan-masukan dari orang. Makanya akhirnya ide-ide yang ada juga lebih bisa diterapkan. Itu mungkin, kurang lebih, Mbak. Panjang juga ya closing statement-nya. Mbak Sahwa, thank you. Oke, terima kasih Bu Pelangi atas penjelasannya dan juga insight-nya nih. Semoga sudah jelas ya bagi rekan-rekan profesional yang mengikuti dan juga bertanya. Sekali lagi terima kasih atas ilmu, insight, dan juga waktunya ya Bu. Saat ini mungkin mungkin saat ini karena sesi materi sudah selesai, mungkin untuk rekan-rekan profesional, dimohon untuk jangan kemana-mana dulu nih, karena ada informasi penting, yaitu untuk topik webinar minggu depan, yaitu Managing People at Work for Young Managers yang akan difasilitasi oleh Bapak Ardana. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin meningkatkan kemampuan mengelola timnya, jangan lupa untuk mengikuti webinar minggu depan ya, di jam yang sama tentunya. Nah, sebelum berpisah, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Tapi sebelum itu, mungkin bagi rekan-rekan nih yang ada di via Zoom, untuk jangan kemana-mana dulu ya. Dan sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan webinar hari ini via YouTube channel The Co-Learning dan juga para Mavida. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe and stay healthy, rekan-rekan.